Saya harapkan satunya baik untuk masa depan saya. Begitulah kata-kata pelakon dan pengarah popular Datuk Farid Kamil tentang hukuman penjara yang dijalaninya pada 2 Jun lalu. Pada prosedurnya dibuat di Mahkamah Magistrik Tanjungjaya itu, Farid dihukum penjara 13 bulan kerana menggunakan kekerasan jenayah dan mengeluarkan perkataan tidak sopan terhadap seorang anggota polis dengan niat untuk menghalangnya melakukan tugas 2 tahun lepas. Mahkamah turut memerintah pelakon itu membayar kos pendakwaan sebanyak RM5,000 atau menjalani hukuman penjara 6 bulan jika gagal membayar kos berkenaan. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan Farid menangguhkan pelaksanaan hukuman itu dengan jaminan RM10,000 bersama seorang penjamin sementara peguamnya memfailkan rayuan. Menurut Farid lagi, perbicaraan membabitkan dirinya sejak 2018 itu sedikit sebanyak membuatkan dirinya terganggu. Saya sudah menjalani kehidupan seumpama itu hampir 2 tahun, lebih 600 hari. Saya rasakan ia sudah menjadi sebahagian daripada apa yang saya lalui. Proses-proses itu boleh mematangkan saya dari segi kehidupan. Saya tak boleh nafikan, kadang-kadang ia mengganggu dan membantukan proses perancangan kejayaan seni saya. Namun apa boleh buat dan saya reda dengan ketentuan Allah SWT. Farid yang juga merupakan suami kepada pelakon Datin Diana Daniel berkata, kehidupan mereka bahagia di samping dua cahaya mata iaitu Muhammad dan Aurora. Dari segi perancangan, keluarga itu rezeki Allah. Kita sentiasa berharap Allah tentukan. Saya bahagia dengan keluarga dengan dua anak yang sangat menghiburkan kehidupan saya sepanjang 7 tahun ini. Saya bersyukur sangat dengan kehidupan sekarang. Alhamdulillah, perkembangan anak saya membesar dengan sangat positif. Perintah kawalan pergerakan PKP baru-baru ini memberi impak berbeza kepada silaturahim dalam keluarga. Waktu itulah buat kali pertamanya kami empat beranak luangkan masa bersama hampir 2 bulan tanpa ada gangguan orang luar. Saya lihat ia dari sudut positif kerana memberi ruang kepada kami sebagai ibu bapa untuk mendalami perasaan ketika anak-anak sedang membesar. Muhammad terlalu dekat dengan saya dan itu kekurangan dia. Dan Aurora juga ada kelemahan dia. Jadi di situ saya ambil sebagai satu rahmat dan dijadikan sebagai pedoman untuk masa depan. Kami memilih duduk di rumah dengan menelaah buku-buku dan mendekati perasaan masing-masing secara dekat. Perkara ini susah nak dapat tanpa adanya PKP itu. Jadi saya bersyukur. Bercerita tentang drama pelindung seorang isteri, Farid berkata, ia sudah tertunda lebih 100 hari sejak pelaksanaan PKP pada 18 Mac lalu. Drama yang bakal ditayangkan di saluran Astoria itu mengalihkan Farid dengan Lisa Surihani dan mendapat sentuhan pengarah Yusri Abdul Halim.